Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ahmad Janudin di channel Kacong Tekno. Kali ini saya akan membagikan cara hapus pola atau pin HP Oppo Reno 2F ya. Kita akan menghapusnya tanpa menggunakan PC atau menggunakan metode hard reset. Sebelum berlanjut ke video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selanjutnya kita matikan HP-nya. Tekan tombol power, kemudian matikan. Tunggu HP dalam keadaan off atau mati, kemudian kalian tekan tombol power. Tekan tombol power dan volume bawah ya, di sini volume bawahnya. Tekan dan tahan secara bersamaan. Kemudian jika muncul logo Oppo, lepaskan tombol power dan lepaskan tombol volume bawah. Di sini di pojok kiri bawah ada tulisan recovery mode. Sekarang kita tinggal tunggu sampai HP-nya masuk ke recovery mode. Ya, seperti ini, select language, kita pilih Inggris, kemudian kita pilih wipe data. Tekan power untuk konfirmasi, kemudian format data. Di sini kita suruh inputkan verifikasi kode 3359. Ini angkanya berbeda ya, setiap device berbeda. Jadi sesuaikan aja dengan verifikasi kode yang muncul di HP kalian. Kemudian kita format. Proses wiping sedang berlangsung. Kita tunggu sampai HP-nya sukses melakukan wipe data. Jika sudah selesai, di sini ada tulisan wipe successfully. Kemudian kita pilih OK. Kemudian kalian pilih reboot. Sekarang kita tinggal tunggu HP-nya booting sampai ke menu pilihan bahasa.
Sekarang kita ada di menu pilihan bahasa. Kita masuk ke emergency call, yang ini panggilan darurat. Kalian ketikkan kode ini, bintang pagar 813 pagar. HP-nya akan masuk ke menu secara otomatis seperti ini. Selanjutnya kita setting bahasa ya. Di sini HP-nya berbahasa Inggris. Kita setting masuk ke pengaturan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Additional settings yang ini. Kemudian language. Nah, di sini add language. Kalian cari Indonesia. Kemudian kalian pindahkan, tekan dan tahan, geser ke atas seperti ini, change language. Kemudian kita setting wilayahnya ya, kita pilih Indonesia. Indonesia. Seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.